Saya Yudi, kali ini kita akan belajar pre-office weather dengan requirement format bagian yang 13 ya, yaitu pembahasan tentang textbook and shape bagian yang lain. Oke, kita langsung masuk aja. Ini sudah kebikin ya textbooknya. Oke, main itu kita nambahin kayak border ya, jadi kita pilih ini stylenya. Ini apakah konus mau pakai ini rounded atau enggak, ini ketebalan sih, ini warnanya ya, kita pilih dulu warna, ini ketebalan garisnya. Oke, ini transparansinya mau dipakai apa enggak. Oke, awalnya kita mau pakai yang mana ini, atau akhirnya mau pakai yang mana. Oke, kita coba dulu. Oke, jadinya seperti ini. Kemudian ini bisa diganti-ganti ya. Interstice atau tutus ini bisa dipoda-poda ya, tutus atau tutus. Oke, modify kencang aja lah ya, enggak jadi test template baru. Oke, kemudian ini ada sisi, kita mau pakai apa. Oke, ini enggak kelihatan ya, kecuali kita mau main di shape ya. Kalau kita coba, kita main di shape ya. Ini ada situ. Nah, bisa jadi ya. Oke, saya cukup sekian tentang pembahasan textbook and shape bagian yang lain ini. Jika masih ada pertanyaan, silakan kirim ke email atau tulis di kolom komentar. Terima kasih.